Nah, itulah tadi intro yang gua buat dan gua mainkan pada saat gua nge-review jam tangan Seiko 5 Sport edisi Brian May yang pertama yang mulai dipasarkan sejak Mei tahun 2020 yang harganya sekarang ini sangat mahal, jauh di atas MSRP-nya, mungkin harganya sekitar 9 jutaan lebih. Dan sebagai fans beratnya Brian May, gua sangat mengapresiasi Seiko mau ngebuatin edisi khusus buat Brian May. Dan hasilnya gue bisa nilai Seiko telah berhasil merepresentasikan sebuah gitar ikoniknya Brian May, yaitu The Red Special. Ini gitar memang ikonik banget. Gitar ini dibangun bareng sama bapaknya Brian May, yaitu Harold May, karena keterbatasan finansial waktu itu di tahun 1964. Tapi hasilnya malah gitar Brian May ini punya karakter yang sangat khas. Sound yang keluar dari si Red Special ini ikonik banget. Dan sound gitar ini juga yang membuat lagu-lagunya Queen punya karakter yang khas. Ditambah lagi Brian May memainkannya pakai koin, bukan pakai pick gitar seperti biasanya. Itulah salah satu kunci untuk menghasilkan karakter sound yang khas dari gitar Red Special ini. Brian May memang punya hubungan yang cukup erat dengan jam tangan bermerek Seiko. Saat tur Queen ke Jepang, Brian May membeli Seiko 7548-7000 Vintage Quartz Diver. Dan gue yakin Brian May punya koleksi Seiko yang lain. Tapi apapun itu yang pasti merek Seiko ini begitu dekat dengan sosok Brian May, menjadi saksi all the greatest creation yang dibuat oleh Queen di lagu-lagunya yang sangat terkenal. Kalau bicara representasi, gue rasa Seiko berhasil mengeksekusi Seiko Brian May dengan baik. Seiko edisi Brian May direpresentasikan di lineup Seiko 5 Sport dengan model reference SRPE83K1. Hanya diproduksi 9.000 pieces untuk seluruh dunia. Kotaknya dibuat menyerupai hardcase The Red Special dan di dalamnya disusun sedemikian rupa dengan baik. Bahkan dikasih koin pick gitar segala yang gua pakai pas bawain intronya We Will Rock You tadi, yang seketika merubah sound gitar gua jadi lebih Queen banget. Lalu buat bagian dialnya juga sangat representatif sebagai cerminan kombinasi warna dan tekstur dari Red Special gitar. Strap jam tangannya berbahan nylon canvas sebagai cerminan dari tali gitarnya The Red Special. Gua udah nge-review jam tangan ini, silahkan kalian cek, linknya udah gua taruh di bawah. Dan waktu itu gua sempat menyayangkan kenapa Seiko memilih lineup Seiko 5 Sport sebagai edisi spesialnya Brian May. Kenapa nggak yang lebih premium untuk seorang legenda seperti Brian May? Tapi gua yakin itu karena memang Brian May suka banget dengan bentuk case-nya yang bentuknya sama dengan Seiko yang pertama kali dia beli, yaitu Seiko 7548-7000. Dan gue juga yakin ini karena memang si Brian May orangnya juga humble, rendah hati, nggak neko-neko, nggak flexing, makanya yang dipilih adalah lineup Seiko 5 Sport yang memang speknya biasa aja. Tapi apapun modelnya yang pasti sekarang harganya mahal banget, di atas 9 juta untuk sebuah Seiko 5 Sport yang speknya biasa aja. Itulah mungkin penghargaan buat Brian May. Oke, setelah sukses menggoreng edisi Brian May yang pertama, Seiko katanya diminta lagi sama Brian May buat bikin edisi kolaborasi yang kedua, sekaligus merayakan solo album Brian May The Gold Series Reissue. Makanya Brian May request warna case-nya adalah gold, begitupun aksen-aksen lainnya. Dan masih di lineup yang sama, yaitu Seiko 5 Sport Series dengan model reference SRPH80K1 yang rencananya bakalan mulai dipasarkan pada bulan Maret tahun 2022. Dan lagi-lagi gue sedikit agak menyayangkan kenapa yang edisi kedua ini masih di lineup Seiko 5 Sport. Kenapa nggak dipilih model yang medium atau yang lebih premium? Tapi ya gue yakin lagi-lagi karena memang si Brian May ini suka banget sama bentuk case-nya. Lalu apalagi bedanya selain dari gold case-nya ini? Dialnya nggak ada bedanya, tetap dibuat tone yang representatif sama warnanya Red Special. Cuman bedanya di edisi yang kedua ini marker-marker, hands, juga tulisannya dibuat dengan aksen gold. Sementara di edisi pertama aksennya silver dan putih. Lalu yang berbeda juga adalah bagian kotaknya. Walaupun masih sama bentuknya kayak yang edisi pertama, tapi bagian dalamnya buat edisi kedua ini berbeda. Warnanya dikasih warna merah dengan aksen tulisan gold. Kalau yang pertama warna bludrunya hitam dilapisi dengan aksen tulisan berwarna gold. Koin yang ikonik sebagai pick gitar pastinya masih ada. Lalu bagian case backnya juga beda. Yang edisi kedua ini dilapisi aksen warna merah yang transparan dengan signature Brian May beraksen gold. Lalu strapnya pun juga berubah, masih pakai canvas strap, tapi dikasih 6 garis sebagai representasi dari senar gitar yang beraksen gold. Dengan hardware juga dilapisi warna gold. Hasilnya edisi yang kedua ini tampil lebih elegan dan mewah dibandingkan yang pertama. Walaupun gua yakin warna gold bukan seleranya semua orang, termasuk juga bukan selera gua. Kalau bicara spesifikasi, ya sama aja dengan edisi yang pertama, sama aja dengan speknya Seiko 5 Sport pada umumnya. Lalu yang beda juga adalah jumlah produksinya. Kalau edisi Brian May yang pertama dibuat 9.000 pieces, sedangkan yang kedua ini dibuat lebih banyak, 12.500 pieces. Dan mereka masih menyebutnya limited edition dengan jumlah sebanyak itu. Oke, gua pribadi adalah seorang fans beratnya Brian May, tapi gua juga bukan seorang fansnya jam tangan beraksen gold. Dan ini tentunya bakal jadi consideration gua pada saat launching nanti bulan Maret tahun 2022. Dari sekarang pun sebenarnya udah dijual dengan harga $740 atau setara dengan 10 jutaan. Nah, jadi kalian bisa lihat, belum di launching aja harganya udah digoreng-goreng. Seiko 5 Sport dibanderol 10 juta just because the legendary Brian May. Apakah harga segini worth it menurut kalian? Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Karena kalau gue pribadi, mungkin gue nggak akan beli ya. Tapi kalaupun gue harus beli, itu karena gue fans beratnya si Brian May. Gue nggak akan pakai, gue bakal taruh aja jam tangannya. Tapi ya tergantung nanti di sini harganya bakalan digoreng lebih tinggi lagi apa enggak. Oke bro, gua rasa itu aja video gua kali ini, semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Oh ya, Seiko menyebutkan bahwa sebagian porsi dari penjualan jam tangan Brian May Edition yang kedua ini akan disumbangkan ke Mercury Phoenix Trust atau MPT yang merupakan sebuah yayasan yang dibuat oleh Brian May, Roger Taylor, dan manajernya Queen yaitu Jim Beach untuk mengenang sosok Freddie Mercury dalam memerangi HIV/AIDS skala dunia. Oke, gua akhiri video gua. Feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gua Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.